Nun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Rahayu. Saya tadi mengikuti fragmennya dari anak-anak. Oh, ini pemainnya ya? Kamu sekarang kelihatan wajah aslimu. Berapa lama latihannya? Ayo, siapa yang paling pinter cerita tentang persiapan? Sini, salah satu. Salah satu atau salah dua? Satu cewek, satu cowok. Oh, ya. Dah, gak usah dipaksa-paksa, Bu. Tenang, Bu. Ya, tenang-tenang, Bu. Biar aja. Ayo, siapa yang mau cerita? Persiapan kemarin mainnya berapa lama? Coba sini. Satu cowok, satu cewek. Ayo. Oke, berani kan? Ya. Tuh, sini, Bro. Ayo sini. Oke. Sini. Namanya siapa? Oni. Kamu? Siapa? Roshid. Minta mic-nya. Jadi ada Oni sama Roshid. Oni. Yang ngajari siapa itu? Ya. Siapa namanya? Kak Adi. Kak Adi. Berapa lama latihannya? Sekitar 6 bulanan ada. Oh, 6 bulan. Oh, ternyata persiapannya udah 6 bulan ini. Jadi siapa namamu, Bu? Roshid. Shid. Itu fragmennya tadi cerita apa, Shid? Meneruskan butir-butir Pancasila. Oke. Tadi waktu pakai topeng itu sebenarnya nggak pada ngomong kan tadi ya? Enggak. Jadi sudah ada rekamannya gitu. Iya. Tapi pas latihan kamu diminta untuk acting gitu ya? Iya. Jadi tadi yang diceritakan tentang nilai-nilai Pancasila. Iya. Nilai apa tadi? Kita mau menerapkan sila ke... Berapa? Kedua. Apa itu? Cepat, ayo, apa? Cepat. Yang adil dan beradab. Oh, langsung ditekan aja hafal loh itu. Manusia yang adil dan beradab. Kalau punya nilai kemanusiaan itu seperti apa sih kalau bermain sama teman agar nilai kemanusiaan itu bisa jalan gitu? Kita harus toleransi. Toleransi. Apalagi toleransi itu boleh cubit-cubit temannya enggak? Hah? Boleh. Kalau toleransi cubit-cubit temennya boleh nggak? Boleh apa tidak? Oh, boleh masa cubit. Kalau di sekolah membuli temennya boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau pukul temennya boleh nggak? Tidak boleh. Kemanusiaan. Terus nilai apa lagi tadi? Toleransinya apa? Saling menghargai. Saling menyayangi. Saling menyayangi dan menghargai. Saling menghargai, contohnya menghargai apa? Menghargai sesama teman sekelas, contoh. Menghargai teman sekelas? Ya. Kalau dia beda agama gimana? Ayo. Ya, kita harus tetap toleransi. Tetap toleransi?
toleransi dengan orang yang beda agama itu menurutmu gimana sih caranya? Caranya? Ya, ya. Umpama agamanya beda, satu mau beribadah, yang satunya kira-kira gimana? Silahkan beribadah atau jangan beribadah? Iya. Apa? Harus memperbolehkan. Harus memperbolehkan? Iya. Kenapa? Kenapa menurutmu harus diperbolehkan padahal beda loh? Ya itu namanya toleransi itu. Ya itu namanya toleransi. Judulnya itu jawabannya pokok men. Pokok men toleransi. Jadi kalau ada yang berbeda agama mau beribadah dipersilahkan. Jadi saya mau cerita aja Bapak Ibu, anak-anak semuanya. Suatu ketika saya ada teman. Teman saya itu bukan pengen, dia mendaftar ikut pelatihan. Yang menarik apa? Ya Muslim, ditaruh di rumah agamanya Katolik. Apa yang terjadi di malam pertama? Kikuk. Yang satu mau sholat, gak ada tempat khusus, dan kemudian ingin menyampaikan. Hari pertama dia agak sungkan. Dia keluar, pergi, mencari masjid, gitu. Setelah itu terjadi perbincangan di hari pertama itu, kenapa kamu tadi keluar, saya mau sholat. Yang punya rumah kemudian mengatakan begini, berkenan gak sholat di sini? Begitu, langsung ditawari di rumah itu. Anak-anak, Bapak Ibu pada saat itu yang menarik adalah itu hari pertama. Memangnya kalau kamu sholat kamu butuhnya apa? Saya butuh air wudhu. Saya hanya butuh tempat kecil saja untuk naruh sajadah saya. Pada saat yang terjadi, itu hari pertama. Hari kedua, kalau kamu butuh tempat air wudhu, itu butuhnya apa? Pancuran. Padasan kalau kita. Yang dibuka mancur itu. Dan tentu keluarga ini tidak punya. Yang dahsyat setelah dialog hari pertama terjadi, dan saling memahami seperti cerita anak kita ini, tuan rumahnya membeli padasan. Ditaruhlah di samping kamar, dan setiap mau masuk waktu sholat, diingatkanlah anak itu untuk sholat, dan disediakan dua-duanya. Yang terjadi 2 minggu dia pelatihan, pulang itu suasananya terharu luar biasa. Maka hubungan di antara keduanya menjadi keluarga karena kejadian itu. Maka pada berikutnya terjadi hari Natal, seluruh keluarga dia dibawa ke keluarga ini hanya ingin mengucapkan selamat Natal. Ini kejadian yang menurut saya luar biasa, dan anak-anak kita ini tadi menyampaikan cerita itu. Nah, kaget saya. Kaget. Saya pengen ada anak SD yang bercerita soal toleransi. Nah SD, siapa berani? Cewek, ya kamu berani? Siapa berani? Oh tadi angkat tangan. Angkat tangan dulu, oh berani ya, sini. Ya, ini saya kiri Pak Gubernur. Pak Gubernur pengen sayap kanan, cowok! Ada cowok sayap kanan yang mau, pramuka kamu ya? Berani kamu? Ini gimana ini ngacung doi? Siapa yang sebelah kanan? Angkat tangan. Oh oke, okay. Berani. Oh enggak berani. Yang berani sini. Coba, oh ada ini pramuka. Satu aja cowok, sini. Lari. Namamu siapa? Mikaela. Hah? Mikaela. Panggilannya Kail. Mika. Loh kan Mikaela. Mikaela. Panggilannya Kail. Mika. Hah? Mika. Kail lah. Mika aja. Wah malah ngegas sih Mie gitu. Mika gitu. Mika kamu kelas berapa? Kelas 4. Ya. Sekolahnya di mana? Terang Bangsa. Hebat loh Mika ini. Mika cita-citanya jadi apa? Dokter sama pelukis. Agak jarang loh ini. Tanyain cita-citanya langsung 2, tapi oke lah. Jadi dokter sama melukis bisa ibu dokter ya? Ada bu dokter juga, bisa. Kenapa pengen jadi dokter?
Soalnya dulu lihat di TV tuh banyak COVID, terus kayak kasihan, jadi pengen jadi dokter juga. Oke. Karena dulu melihat COVID banyak pasien kasihan, pengen jadi dokter karena kejadian yang dialami oleh Mika, sehingga Mika melihat kayaknya aku bisa tolong deh. Nanti kalau jadi dokter jangan mahal-mahal ya bayarnya. Kira-kira mahal gak? Enggak. Berapa? Kalau umpama ini Pak Gubernur mau periksa, Bu Dokter Mika, ini aku sakit perut, terus diperiksa kan? Pakai itu lah, apa namanya itu? Yang gini-gini itu. Tahu enggak? Enggak tahu. Iya, wis ben. Terus kalau aku mau bayar, kira-kira bayarnya berapa? Sembarang. Oh, sembarang? Oh, kalau enggak punya duit? Tahun depan aja. Oh, tahun depan. Padahal aku udah ngarep-ngarep gratis ya jadi. Enggak apa-apa. Boleh tahun depan. Mika, kenapa pengen jadi pelukis? Soalnya lihat di TikTok banyak yang bisa melukis, jadi iri. Oke. Ini pengalaman Mika, Bapak Ibu menarik. Kenapa pengen jadi dokter? Karena kasihan melihat banyak pasien kena COVID. Kenapa pengen melukis? Banyak yang pintar melukis, iri. Iri ternyata bisa menjadi bagian untuk mendorong cita-cita. Para popo wis. Toleransi itu apa? Toleransi itu harus tidak, kayak tidak boleh menghina sama orang. Tidak boleh menghina sama orang, apalagi. Pernah enggak temanmu menghina temanmu yang lain, pernah enggak? Pernah. Gimana contohnya, gimana? Agama Islam. Oh. Oh gitu ya Dina. Terus kamu dengar terus gimana? Tak bilangin. Kamu gimana bilanginnya? Kamu kalau menghina agama orang berdosa. Oh, dengerin betul. Oh, dia apa namanya bilang, oh nanti berdosa, kamu jangan menghina agama orang tuh. Ini Bapak Ibu Mika yang anak kecil aja bisa. Itu yang tua-tua dengerin ya. Coba perhatikan anak kita, ini ternyata bisa, apalagi toleransi itu. Bingung. Oke, toleransi adalah bingung. Kasih tepuk tangan dong. Oke bro, namanya siapa? Miftahul Falah. Panggilannya? Falah. Oke, oh ada supporternya, Miftahul Salah. Salah Pak. Hah? Salah. Lah ya salah. 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 Salah Pak. Lah ya aku salah tau gimana mau. Lah ya bener. Falah. Ya ini lucu ya. Panggilannya Falah. Falah sekolah di mana? SMP 19 Marang. SMP 19? Nah, jadi kalau seminggu berapa hari? 5. Seminggu 7 hari Pak. Oke. Okay. Tapi sekolahnya berapa hari? Sekolahnya berapa hari? Sekolahnya 5 hari. 5 hari? Ya. Oke. Okay. Kamu SMP 19? Iya. Berarti dalam satu minggu kamu hanya di 5 sekolahan toh? Ya enggak, satu. Ya yang 14 gimana? Kan 19 tadi. Jadi pasti makan buju ya? Setiap Senin sampai Jumat di SMP 19 Semarang. Ya yang SMP-nya kan 19? Iya. Padahal kamu kan sehari, seminggu 5 kali. Kamu masuk ke SMP yang satu, lalu yang kedua, yang ketiga, kan sampai 19? Ya. Iya? Eh, silapa borain. Ya, wes rapopo timbang kesuwen. Toleransi itu menurutmu apa? Toleransi itu tidak menghina agama lain seperti saya agama Islam, situ Kristen gitu. Situ, iya, rapopo, jenengnya misalnya. Ya, terus? Ya, seperti kita sedang ibadah tidak boleh mengganggu satu sama lain. Oke. Okay. Dan tidak mengejek-ngejek agama juga. Oke. Okay. Kalau beda agama tadi ya, seperti Mika tadi sampaikan, maka Falah menyampaikan hal yang sama. Beda suku bi. Suku lah beda. Iya, satu.
Papua, satu Batam, satu Jawa. Pada Indonesia banyak. Coba sebutkan dulu 5 suku yang ada di Indonesia. Suku Jawa. Jawa. Akan wes mau Jawa, aku kan wes. Jawa, Batak, Ambon, wes. Lainnya kamu ganti. Suku Sunda. Sunda. Suku Betawi. Betawi. Suku Madura. Madura. Suku Tengger. Tengger. Oh iya, Surabaya. Oke lho iki. Tengger di mana? Tengger. Tengger apa Tengger? Tengger. Tengger ya wes, Surabaya. Terus suku ada. Minang, Minang. Batak. Batak wes. Suku Padang apa suku Minang? Suku Padang apa suku Minang? Minang. Rumah makan Minang apa rumah makan Padang? Rumah makan Padang. Kok tahu? Sering makan. Oh ya, nah, ini jawabannya paling bagus ini. Terus tahu mak, kamu pernah makan di rumah makan Padang? Tiap hari. Ah, tiap hari? Emang orang tuamu dari Padang? Orang tuanya asalnya dari Padang? Enggak. Lah kok makannya tiap hari di rumah makan Padang? Soalnya dekat. Oke, ya ya ya. Iya nggak salah juga sih ya, nggak apa-apa lah ya. Oke. Nah contohnya itu, berbeda suku. Gimana caranya kamu bisa bergaul dengan mereka yang berbeda suku? Ya kita mau walaupun kulit hitam, kulit putih harus tetap bersatu. Oke, konkret ini. Mau kulit hitam, mau kulit putih, bersatu. Mau kulit panuan, kudisan juga bersatu gitu. Eh, pernah gak cerita di sekolahmu ada yang bully temenmu gitu? Sering, Pak. Oh, sering? Waduh, ciloko ini. Biasanya kalau bully, bully soal apa? Ya, kalau misal cowok menyerupai cewek lah, Pak. Gimana? Apa? Maksudnya kelakuannya seperti cewek. Cowok? Cewek? Maksudnya? Kan saya cowok. Nah, tapi itu saya kayak perilakunya kayak cewek. Terus apa dia aja? Iya. Oh, sering kayak gitu? Ada. Lah kalau kamu ngeliat kayak gitu gimana? Ya, saya cuma bisa bilang, kamu jangan mengejek satu, Benar. Menghina teman yang seperti itu karena kepribadian orang itu beda-beda. Oke. Jadi yang sifatnya fisik, penampilan pun tidak boleh. Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik semuanya, sebenarnya ini cerita singkat saja. Yang sangat singkat. Tapi mesti kita teruskan. Kenapa kita mesti teruskan cerita-cerita baik ini suka menolong? Ya enggak? Ternyata anak-anak kita tahu kok toleransi itu apa. Mereka berbeda agama, berbeda suku, berbeda golongan. Ya tadi itu judulnya, ojo dibanding-bandingke. Tadi nyanyinya pinter banget. Dan sebenarnya hal itu simpel. Ada bapak ibu guru di sini, ada orang tua di sini untuk ngajari, untuk nyontoni sama anak-anak untuk satu saja, berbuat baik terhadap sesama. Maka sebenarnya nilai kemanusiaan itu kan universal. Universal, mau dicubit ya sakit, ditampar pasti sakit, ya jangan tampar dan jangan nyubit. Bully tadi seperti itu pasti bikin sakit hati juga. Dan sakit-sakit seperti ini kalau akumulasi, oh bisa jadi marah sekampung. Kalau sudah marah sekampung ini polisinya repot, tentaranya repot itu. Semua pasti akan dikerahkan. Nah, saya terima kasih, acara hari ini keren menurut saya. Memberikan edukasi dengan cara yang gampang. Maka setelah ini bisa juga antar sekolah yang maaf, mungkin ada yang berbeda-beda dari berbagai kelompok, saling bertandang, saling datang, untuk kemudian dia bisa saling merasakan. Terima kasih, mudah-mudahan sukses. Ada 4 anak yang hebat tadi kesini-sini. Ya, aku punya hadiah mana, Mas? Ini soalnya yang berani, mana kasih hadiah, ini 4 anak yang tadi sudah. Apa lho nek wis hadiah bengok-bengok, mau kan maju ra gelem. Saya masih punya handphone soalnya nih, tak kasih handphone. Itu buat belajar. Ya nih, oh kamu udah punya ya? Nah, nanti kamu kasihin temanmu ya. Ya,
adik. Temenmu aja. Nanti adik marah. Emang adikmu sudah tahu kalau kamu mau dapat hadiah handphone? Belum. Kasihin temenmu aja. Kan gak boleh bohong. Bener juga ya. Ini sikapnya luar biasa. Hidup adik. Itu pokoknya buat adik. Ya, kamu gak usah. Gimana? Loh kok ya jangan dong, dikasih ya dia tiga kok gimana? Pulang soalnya gak antar jemput. Oh langsung izin, Pak boleh pulang Pak. Karena antar jemput takut ditinggal. Nanti diantar sama Romo Beni. Ya kamu di sini nanti sampai jam 7. Gimana? Tadi udah bilang sama orang tuamu belum? Sudah. Bilang apa? Aku dimarahin mama. Apa mamamu galak? Banget. Halo. Mama. Ini jangan-jangan mamanya kurang Pancasilais ini. Oke, nanti kamu boleh pulang. Sini satu lagi. Ya. Oke. Salam ya. Hah? Oh, foto ya, boleh. Memang ini acara yang paling penting dari semuanya. Oke, ya. Sukses ya semuanya ya. Oke, bro. Tos. Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nilai-nilai Pancasila, suasananya lebih nyaman. Dan hari ini bertemu para pelajar dari beberapa sekolah yang ada di Semarang, lalu mereka bisa berkolaborasi, ada yang menampilkan seni, kemudian mereka berdialog, dan akhirnya mereka tahu, ya mereka berbeda, tidak ada yang sama, dan mereka bersatu. Lalu dari beberapa anak yang saya ajak ngobrol tadi, mengerti kok mereka apa itu toleransi. Maka kalau anak sudah ngerti, orang tuanya kasih contoh. Kalau orang tuanya bisa memberikan contoh yang baik, maka insya Allah anak-anak juga akan lebih baik. Maka model kita mengedukasi anak-anak dengan praktek-praktek, mereka bisa berkumpul, mereka bisa bertemu, bisa berdialog, menurut saya itu akan lebih baik. Maka anak-anak akan bisa merasakan. Maka saya usulkan, antar warga dari rumah-rumah ibadah dan berbeda. Kan ada FNUB juga, ada BPIP ya, di sini ya. Ada komunitas-komunitas yang membantu, menurut saya ini sangat bagus sekali. Maka anak akan merasakan bahwa begini loh Pancasila dilaksanakan, tidak ada bully, mereka saling menyayangi, mereka saling membantu,